Berikut hasil pertandingan babak semifinal Indonesia Master 2021. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe ya. Dari tunggal putra, Kento Momota berhadapan dengan Chou Tianchen yang dimenangkan oleh Kento Momota dengan skor 21-19 dan 21-11. Kemudian, tunggal yang kedua, Kindambi Srikan berhadapan dengan Anders Antonsen, yang mana pertandingan dimenangkan oleh Anders Antonsen dengan skor 21-14 dan 21-9. Dari ganda putra, ganda andalan Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo berhasil melangkah ke babak final setelah mengalahkan pasangan Malaysia, Ong Yusin dan Teo Eji dalam 3 set, 18-21, 21-17, dan 21-11. Kemudian, Aaron Chia, Sohwo Yik berhadapan dengan Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi, yang mana pertandingan dimenangkan oleh Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam 3 set, 21-18, 19-21, dan 21-17. Dari ganda campuran, Yuta Watanabe dan Arisa Higashino berhadapan dengan Tang Chunman dan Se Ying Suet, yang mana pertandingan dimenangkan oleh Tang Chunman dan Se Ying Suet dengan skor 18-21, 21-19, dan 21-17. Kemudian, Decapul Puavaranukroh, Sapsire Tairatanachai yang berhadapan dengan pasangan asal Korea, Ko Sung Hyun dan Om Hyo Won, yang mana pertandingan dimenangkan oleh pasangan Thailand dalam 2 set langsung, 26-24 dan 21-17. Dari ganda putri, Nami Matsuyama, Chiharu Shida yang berhadapan dengan Putita Supajirakul, Sapsire Tairatanachai, yang mana pertandingan dimenangkan oleh ganda Jepang, Nami Matsuyama dan Chiharu Shida dengan skor 22-24, 21-17, dan 21-18. Masih dari ganda putri, Jung Na-eun yang berpasangan dengan Kim Hye-jong berhadapan dengan Kim So-yong dan Kong Hye-yong, yang berhasil dimenangkan oleh pasangan Jung Na-eun dan Kim Hye-jong dengan skor 21-12 dan 21-18. Dari tunggal putri, Akane Yamaguchi berhasil melangkah ke babak final setelah mengalahkan Pusarla Sindhu dalam 2 set langsung, 21-13 dan 21-9. Dan An Se-yong yang berhadapan dengan Pitayapon Chaiwan berhasil dimenangkan oleh An Se-yong dengan 21-16 dan 21-13